Eonbank merupakan perbankan digital patuh syariah yang menawarkan perkhidmatan produk digital perbankan peribadi seperti akaun simpanan air. Melalui aplikasi Eonbank, ia menyediakan pengguna kemudahan pemindahan dan penerimaan wang, simpanan, penawaran kad fizikal untuk pengeluaran wang dan pembayaran. Jadi dalam video ini kami nak kongsi cara untuk aktifkan akaun perbankan digital Eonbank melalui aplikasinya. Pastikan anda telah mendaftar terlebih dahulu akaun Eonbank dan akaun telah disahkan. Pertama sekali, selepas anda buka dan log masuk ke aplikasi Eonbank pada laman ini, tekan Activate My Account. Anda dikehendaki untuk lakukan minimum deposit sebanyak RM20 untuk aktifkan akaun ini. Dan deposit ini perlu memenuhi beberapa syarat seperti yang dipaparkan. Kemudian anda diberi pilihan untuk lakukan deposit secara duit now atau online banking. Sebagai contoh, kami memilih transfer via online banking. Seterusnya, isikan jumlah atau amount deposit ini. Jika sudah selesai, tekan transfer. Dan pilih jenis bank dari senarai yang diberikan ini. Sekiranya sudah selesai, tekan continue dan lakukan saja proses bayaran deposit ini sehingga selesai. Akhir sekali, ia akan paparkan status aktifkan akaun anda. Selepas ini, anda boleh lakukan transaksi perbankan seperti biasa melalui aplikasi Eonbank. Jadi, setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa subscribe atau follow Ali Gadget atau pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!